Halo teman-teman, beberapa simbol musim panas di Rusia. Simbol yang pertama adalah minum kvas. Kvas merupakan minuman dingin khas Rusia yang dibuat dari gandum. Minuman kvas sangat menyegarkan ketika ada cuaca panas. Yang kedua adalah makan es krim. Makan es krim juga sangat menyegarkan ketika ada cuaca yang panas. Tapi pada musim dingin lebih baik tidak makan es krim karena bisa cepat sakit. Simbol musim panas yang ketiga adalah liburan panjang bagi mahasiswa dan anak sekolah. Pada musim panas, anak sekolah berlibur 3 bulan, Juni, Juli, dan Agustus. Mahasiswa biasanya berlibur 2 bulan, Juli, dan Agustus. Simbol keempat adalah dacha atau rumah desa di Rusia. Pada musim panas, orang Rusia sering pindah dari kota ke desa. Mereka biasanya tinggal di rumah yang bernama dacha. Di dacha itu, orang Rusia suka berkebun atau beristirahat saja. Simbol yang kelima adalah berenang. Hanya pada musim panas, orang Rusia bisa berenang di sungai atau di laut karena cuaca sangat bagus. Musim panas di Rusia berlangsung hanya 3 bulan, yaitu Juni, Juli, dan Agustus.